Gambaran guys. Pertama tiba di stasiun Bekasi. Sobat kereta, saya berada di hall atas pemberangkatan kereta jarak jauh stasiun Bekasi. Sebentar lagi akan tiba kereta Blambangan Express yang kemarin di launching dari stasiun Ketapang sampai stasiun Pasar Senen. Ini merupakan kereta paling jauh terjauh jaraknya 1300 km. Saya tidak naik dari stasiun Ketapang tapi dari stasiun Bekasi menuju ke Pasar Senen. Di pintu masuk kereta jarak jauh stasiun Bekasi di hall atas memang penuh. Ini Argo Semeru ya. Nah, saya akan naik dari sini kereta Blambangan Express yang rencananya tiba di stasiun Bekasi pukul 6.51. Blambangan langsung ke jalur 2. Ini jalur 2. Sebelah kanan wah, selamat datang Blambangan Express, masih ada bunganya depannya. Pertama tiba di stasiun Bekasi. Saya akan naik di ekonomi 3. Oh, agak jauh. Banyak juga yang naik. Mas, ekonomi 3 ini ya? Ekonomi 3 sih. Oke, okay, makasih. Ke Bekasi dan 7 kurang 9 menit ya. Banyak juga yang naik. Jendela pesawat. Saya akan masuk aja. Dalamnya
Pasar Senen. Memasuki stasiun Senen. Bagian dari Indonesia dalam perjalanan kereta api Belanda tiba di tujuan akhir perjalanan stasiun Pasar Senen. Bagi perjalanan kereta api Belanda kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri periksa dan kelitik bagi dalam para kawan Anda dan sana dan ketinggalan ataupun tak terbaik di dalam kereta. Proses turun dari kereta menuju stasiun berada di pintu sebelah kiri dari perjalanan kereta api Belanda. Kami tidak kerjasama namun tidak mengambil pintu kereta sampai dan kereta api benar-benar berada di stasiun. Bagaimana saya mengerjakan kereta api kabaran dengan tiba di stasiun Pasar Senen. Selamat datang. Turun sampai tujuan. Turun tangga di bawah dong. Kalau terowong lagi bawah. Aman juga ya, walaupun sebentar dari Bekasi sampai Pasar Senen. Ini total seluruhnya kalau dari stasiun Tapang jaraknya terjauh 1031 km. Jaraknya 1031 km dan jamnya sekitar 17 jam. Memang kereta terjauh, sebelumnya Pandalungan, Gambir, Pasar Senen, tapi sekarang mulai hari ini udah rekor baru lagi kereta Penerbangan Ekspres yang tadinya hanya stasiun Kapang sampai Semarang, tapi sekarang lanjut ke Jakarta, Pasar Senen.